kepada Allah supaya Bupati Kabupaten Bupati Merangin Al Haris melakukan acara halal bihalal bersama guru Kabupaten Merangin. Dalam acara ini juga diserahkan bantuan Merangin Pintar bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan Bupati dalam bidang pendidikan patut diacungi jempol. Perhatiannya sangat besar di dunia pendidikan. Bahkan salah satu program unggulan pemerintah Merangin di bawah pimpinan Al Haris yakni program bantuan Merangin Pintar bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan Merangin Pintar khusus SD dan SMP bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk perlengkapan sekolah seperti baju, buku tulis, dan tas sekolah dengan jumlah penerima untuk SD 1.800 siswa, SMP 666 orang siswa. Silaturahim ya lebaran. Nah, kemudian juga hari ini kita juga ingin menyampaikan apa tantangan dan apa yang sudah dilakukan dalam dunia pendidikan Merangin ini. Termasuk tadi menyerahkan bantuan ataupun program Merangin Pintar untuk anak-anak yang sekolah di SD, SMP yang kondisi hidupnya tidak mungkin untuk sekolah. Nah, ini kita beri bantuan, yaitu bantuan Merangin Pintar yang langsung sifatnya seragam sekolah dan sebagainya. Selain itu, Merangin Pintar juga dianggarkan untuk beasiswa strata 3 sebanyak 11 orang dan strata 1 sebanyak 100 orang yang diambil dari anggaran APBD Merangin 2017. Penyerahan ini secara simbolis dilakukan di pendopo rumah dinas Bupati Merangin saat acara halal bihalal bersama guru sekabupaten Merangin. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.